Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian kawan-kawanku semua? Jumpa lagi sama aku Hari di channel aku ini. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, aku ucapkan selamat datang. Channel aku ini berisikan semua hal tentang kopi. Mulai dari resep, cara seduh, review kopi, review alat, tips and trick, dan segala yang aku tahu tentang kopi akan aku bagiin sama kalian. Jadi, buat kalian pencinta kopi, pertimbangkan untuk subscribe. Video kali ini, aku akan unboxing sebuah mesin kopi rumahan, yaitu ini dia. Namanya Boxer Espresso. Yuk, sama-sama kita unboxing. Mesin ini dikirimkan kepadaku dari Coffee Company untuk keperluan di review. Mesin ini bernama Boxer. Boxer ini dia adalah mesin rumahan yang pertama menggunakan naked porta filter dan unpressurized basket. Double basket. Setelah itu, mesin ini juga sudah memiliki pressure release di sini. Kalau tekanannya berlebih, sisa tekanannya akan dia buang ke arah sini. Kalau di mesin Pro sih itu seperti 3-way valve. Mesin ini bergaransi 1 tahun. Kalian juga akan dapat buku manualnya. Ini dalam bahasa Indonesia.
juga kalian dapat akses ke eksklusif video playlist. Ini cuma buat yang beli aja. Dan kalian bisa free online mentoring pemakaian Boxer Espresso Maker ini. Tapi aku rasa nggak sulit kok pakai mesin ini. Kalian lihat ya, dia punya yang namanya simple switch. Brewing ke arah kemari, okay. Standby di sini, steaming di sini. Terus, steamnya pun punya dua macam. Satu Panarello, satu lagi bisa profesional. Lihat. Dan uniknya, dia juga drip tray-nya ada tombol merah ini. Tadi ku tengok-tengok apa ini. Rupanya ini adalah ini namanya indikator air sudah penuh. Kalau airnya nanti sudah penuh, dia akan naik ke atas. Sehingga nanti dia akan nongol warna merahnya. Kalau warna merahnya sudah keluar dari tempatnya ini, artinya airnya sudah penuh. Cukup oke menurut aku. Terus mesin ini menggunakan thermoblock, yang artinya pemanasan air itu sangat cepat. Mungkin hanya beberapa menit. Dibandingkan kalau mesin memakai boiler, itu at least setengah jam kalian mesti manasin untuk pertama kali. Jadi untuk penggunaan rumahan, mesin ini sudah cukup oke menurut aku. Nah, sambil minum ya bro. Pasti banyak juga di antara kalian yang bertanya, bisa nggak mesin ini untuk penggunaan kedai? Untuk itu, aku nggak bisa jawab sekarang. Kalian mesti lihat video aku yang berikutnya. Nanti aku akan tes mesin ini, bikin espresso berkali-kali. Apakah hasilnya tetap bagus? Dan kalau yang namanya latte, ya akan kubuat juga lah. Kita punya mesin ya, pasti pengen belajar bikin latte. Itu udah pasti. Walaupun pada akhirnya, yang namanya latte itu dibanding kopi susu itu tetap lebih banyak kita minum kopi susu dibanding latte. Jadi, aku pun udah gak sabar sebenarnya mau ngetes mesin ini. Tapi ternyata, mesin ini memiliki colokan tiga kayak gini. Mesti ada yang namanya konverternya ya. Nah itu aku nggak ada, aku mesti beli dulu. Jadi nanti kita akan di video berikutnya, pokoknya aku geber deh mesin ini. Setelah aku berkali-kali coba, nanti aku akan sampaikan kira-kira pertanyaan kalian yang paling utama adalah bisa nggak untuk kedai kecil? Aku udah tahu, pasti itu yang mau kalian tanya. Kalau memang itu yang mau kalian tanya, nanti kita lihat sama-sama kemampuan mesin ini di waktu video berikutnya. Jadi terima kasih buat Kopi Company yang udah ngirimin mesin ini. Aku akan review. Aku akan review dengan jujur dan dari sudut pandang home barista. Gak sabar kalian kan? Mau video berikutnya kan? Ya. Kalian doakan aja. Mudah-mudahan nggak lama video ini bisa dibikin. Nanti di video kedua, waktu penggunaan mesin ini, aku akan bagiin satu kode voucher yang diterbitkan oleh aku dan Kopi Company agar kalian dapat potongan 100.000 saat pembelian mesin ini di Tokopedia Kopi Company. Jadi, mesin ini kalian belilah di Kopi Company, distributor resminya, bergaransi 1 tahun, pakai kode voucher nanti yang aku terbitin sama Kopi Company, dapat potongan 100.000. Oke? Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Klik loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video yang berikutnya. Oke? Sampai jumpa di video aku yang berikutnya.